Menjelajah wisata Indonesia. Kamu siap? 1. Danau Kelimutu. Di manakah letak Danau Kelimutu? Yang terkenal karena memiliki 3 warna khas di perairannya. A. Flores. B. Sumatera. C. Bali. D. Kalimantan. Jawabannya adalah A. Flores. Salah satu kekayaan alam Indonesia, Danau Kelimutu terletak di Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur. Gunung berapi ini terkenal dengan 3 danau kawahnya yang memiliki pemandangan yang berubah warna yang tidak biasa sekaligus menakjubkan. 2. Candi Borobudur. Candi Buddha terbesar di dunia disebut Candi Borobudur. Pada abad keberapa candi ini didirikan? A. Abad ke-7. B. Abad ke-9. C. Abad ke-11. D. Abad ke-13. Jawabannya adalah B. Abad ke-9. Salah satu keajaiban dunia, Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Borobudur, Candi Buddha terbesar di dunia, merupakan representasi dari perpaduan luar biasa antara filsafat, seni, dan bangunan. Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 dan ke-9 Masehi diyakini dibangun sebagai peninggalan dinasti Shailendra. 3. Pura Ulun Danu. Di tepi danau manakah Pura Ulun Danu berada? A. Danau Batur. B. Danau Toba. C. Danau Bratan. D. Danau Singkarak. Jawabannya adalah C. Danau Bratan. Salah satu pura yang paling dikenal di Bali adalah Pura Ulun Danu. Khususnya Pura Ulun Danu Bratan. Terletak di tepi Danau Bratan yang menyegarkan. Pura ini merupakan ikon utama bagi umat Hindu Bali dan menyuguhkan pemandangan yang menakjubkan. 4. Desa Wae Rebo. Apa yang membuat Desa Wae Rebo istimewa? A. Bentuk rumahnya yang kerucut. B. Terletak di bawah laut. C. Desa dengan sawah terluas. D. Terletak di tebing curam. Jawabannya adalah A. Bentuk rumahnya yang kerucut. Wae Rebo di Nusa Tenggara Timur adalah dusun adat yang terpencil dan khas di Kabupaten Manggarai. Komunitas ini terkenal dengan lingkungan alamnya yang menakjubkan dan embaruniang atau rumah adat berbentuk kerucut yang khas. 5. Pulau Komodo. Di provinsi manakah Pulau Komodo berada? A. Nusa Tenggara Timur. B. Bali. C. Sulawesi Selatan. D. Maluku. Jawabannya adalah A. Nusa Tenggara Timur. Pulau yang disebut Pulau Komodo merupakan bagian dari Kepulauan Nusa Tenggara di Indonesia. Salah satu reptil terbesar di dunia, Komodo, terkenal berasal dari pulau ini. Pulau Komodo merupakan rumah bagi Komodo. Selain keindahan alamnya yang menakjubkan dengan pantai berpasir putih, perairan yang masih alami, dan dunia bawah laut yang penuh dengan kehidupan laut. Terima kasih.